Kiwari masyarakat Ulang Rasalawang sesedan leban yang king cairan disinfektan. Pengalik itu tim Satgas COVID-19 Vertical Rescue Indonesia anu pernah di Jalan Pahlawan, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, haat nyinan cairan disinfektan dina jumlah anurea, keribagikan kelawan gratis ke sakumna masyarakat. Vertical Rescue Indonesia anu mangrupa bagian tina unsur SAR Kiwari keur memejehna nyorang produksi cairan disinfektan. Dina markas anu pernahna di Jalan Pahlawan, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, sawatara anggota Vertical Rescue keur memejehna nyeunan cairan disinfektan tina campuran kaporit jeung cai. Dinamprona prak-prakan nyeun eta disinfektan teh kawilang basajan, saban gram kaporit atawa karbol pemutih dicampuran ku 10 liter cai. Eta cairan disinfektan teh ditetaharkeun ku pihakna dina jumlah anu kawilang rea keur dibagikeun ka masyarakat secara gratis. Kukituna, warga anu butuh cairan disinfektan bisa ngadegdeg ka markas Vertical Rescue Indonesia. 19 Vertical Rescue Indonesia bekerja sama dengan para relawan, para komponen yang terlibat untuk membuat larutan disinfektan untuk dibagikan secara gratis pada masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus juga kita mempersiapkan beberapa regu untuk bergerak langsung melakukan penyemprotan. Horeng lianti nyenan disinfektan, pihak naoge ngawangun tim anu pancena nyemprotan disinfektan ka paimahan jeung gedong kantor. Samalah warga anu sabudeureun panganjerkan anak butuh disterilkeun ku prak-prakan nyemprotan disinfektan bisa laporan ka tim Vertical Rescue Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.